Kak, Robo X. Ah, masuk Robo X. Papa, mana dia ni? Ah, sabar ya sayang. Papa tengah cuba ni. Janganlah risau sangat. Pergilah siram pokok ke, buat kuih bulan ke, ataupun pergi bergosip dengan jiran sebelah kita tu. Apa ke nama dia? Cik Kia Propa? Papa pun tak tahu. Yang penting kita cuba cari dia ya. Mama sabar ya. Okey. Robo X, masuk Robo X. Robo X. Dah balik? Ini semua sama kakak. Mia, Robo X tak pernah beritahu pasal hal merokok tu. Cikgu Nora dapat tahu sebab kakak merokok dalam tandas. Kenapa dia anaknya Robo X? Kalau dia report sekalipun, apa salahnya? Semuanya untuk kebaikan kakak. Papa pun heran. Kadang-kadang tu Mia lagi bijak berfikir. Jangan ikut hati sangat. Kalau salah, mengaku aja salah. Masa tu dia tengah marah. Ikutkan hati sangat. Sebab itulah dia buat. Kalau tidak, dia tak buat. Memang salah dia. Dia tak fikir panjang. Sudah-sudahlah tu. Kalau masing-masing tak nak mengalah, masalah tidak boleh selesai. Ish, apa nak jadi dengan budak-budak ni? Sorang merajuk, sorang marah, sorang hilang. Sedih. Sekarang kita sama-sama meredakan kesakitan Robo X ni. Teruknya. Jangan risau. Kita cuba. Tengok mana yang rosak dan kita cuba ganti. Pada robot. Oh, dah lama pakcik buang. Dulu adalah cita-cita nak buat robot. Buat penat saya datang dari jauh. Betul ke tak ada pakcik? Memang betul. Tak ada. Pakcik faham. Pakcik faham perasaan adik. Tapi pakcik, takkan tak ada sikit pun atau sesiapa yang pakcik kenal yang ada alat-alat tu? Ada tu, ada dek. Tapi kawan pakcik tu pun macam pakcik juga. Kami sama-sama hentikan apa yang kami usahakan selama ini. Sampai macam tu sekali pakcik? Macam mana dengan cita-cita pakcik selama ni? Takkan terkubur macam tu je? Kalau difikirkan, memang sayang nak tinggalkan bidang ni. Kerana pakcik mempunyai minat yang mendalam. Habis tu teruskanlah. Kenapa berhenti pula? Kerana orang
tukang macam pakcik ini mempunyai wawasan yang tinggi. Tetapi tanggapan masyarakat selalu memperlekehkan usaha pakcik. Sehingga pakcik sendiri pun hilang kepercayaan pada diri sendiri. Itu saya faham. Tetapi bukankah usaha itu tanda kejayaan? Macam franchise ayam goreng Kentucky, orang yang terima resepi dia ialah orang yang ke-1000. Yang ke-990 ialah orang yang reject resepi dia. Tetapi sehingga sekarang restoran ayam gorengnya bertebaran seluruh dunia. Wah, cukup mengujakan kata-kata adik tu. Betul juga. Kenapalah pakcik harus mengalah? Sedangkan pakcik masih belum membuktikan pada orang sekeliling pakcik, terutamanya diri pakcik sendiri. Pakcik nak pergi mana tu? Pakcik nak balik rumah pakcik dulu ya. Nak buat plan tentang projek baru pakcik. Terima kasihlah kerana percaya pada pakcik. Pakcik pergi dulu ya.